الشباب يعني القوة pemuda وعلى كل شاب kekuatan. الشباب يعني القوة وعلى كل شاب أن يستثمر ويستغل قوته في طاعة ربه. setiap pemuda-pemudi itu dia dalam kondisi muda dalam posisi masih muda dia dalam keadaan sehat dan dia punya kekuatan dia harus gunakan kekuatan itu dalam hal yang terdekat Allah. لأن الله سبحانه وتعالى قال في حديثه القدسي. Ya Adam, la bi min -maut. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kudusi, "Wahai pemuda, wahai anak Adam, jangan tertipu dengan masa mudamu, karena perhatikan banyak orang-orang yang telah mendahuluimu dijemput oleh kematian sebelum mendat mendatangkan atau sebelum mendapati usia tuannya dia sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala." Ya Adam, la Wahai anak Adam, jangan engkau bergembira di dunia ini karena engkau tidak akan kekal di dunia. Ya Adam, minni inda fala Wahai anak Adam, harus engkau berbekali di membekali diri dengan sifat malu ketika engkau berlakukan maksiat agar saya malu mengazab kamu di hari kiamat nanti. Syabab, kabir. An syabab, wa syabab, yang beliau bicarakan tentang peran pemuda itu sangat luas sekali dan pembahasannya. Kenapa? Karena kita bukan hal yang ringan, tapi bicara tentang seluruh alam semesta ini. Adrib lakum مثalan, بسيدنا عبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم أكن memberi contoh دين عبد الله بن عباس. Itu beliau sebagai anak paman يا رسول الله. عبد الله بن عباس خير المفسرين لكتاب رب العالمين. عبد الله بن عباس أران تربيك دلم تفسير القرآن. الملقب بترجمان القرآن وحبر الأمة. Yang diberi julukan dengan القرآن orang yang paling alim dan paling faham tentang هو صاحب الحديث المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظ احفظ الله تجده تجاهد بل هو ايتو يعني hadis masyhur dinukil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan oleh Imam Nawawi dalam kitab Hadis arba'in beliau itu menukil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam احفظ الله يحفظك سيدنا عبد الله بن عباس كان شابا لم يتجاوز العاشره من عمره وكان صاحب الفتوى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاب لم يبلغ الحلم ومع ذلك لم يجر أحد من الصحابة أن يتقدم عليه في فتوهه. باليو صيدنا عبد الله بن عباس مسيمودا. dan perhatikan beliau belum mencapai usia 10 tahun sudah menjadi mufti dan tidak ada yang berani mendahului fatwa-fatwa ibnu Abbas. جاء رجل من العرب إلى سيدنا عبد الله بن جاء إلى سيدنا عبد الله بن عمر. ada رجل... seseorang datang kepada عبد Abdullah bin Umar. هذا الرجل قال لعبد الله بن عمر ما تفسير قول الله تعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون؟ ada seseorang datang ke Abdullah bin Umar bertanya tentang sebuah ayat. dalam Al-Quran tentang peristiwa bahwa langit dan bumi itu dulu bersatu, kemudian pecah dan Allah jadikan dari segala yang hidup itu ada dari segala yang hidup dari air itu segala kehidupan. Fakala Abdullah ibn Umar li Sa'il, atara hada rujul al-ladhi yajis hunaq, wa ashara ila Abdullah ibn Abbas, izhab ilai, wa asalhu an hadhih al-ayah, summa ud, wa akhbirni mada qala lak. Orang tersebut yang datang kepada Abdullah ibn Umar, dia bertanya kepada beliau tentang tafsir ayat dalam Alquran. Ternyata Abdullah ibn Umar menunjuk kepada Abdullah ibn Abbas. Dia bilang, silahkan tanya kepada anak tersebut dan kalau dia sudah menjawab, kembali kepada saya lagi. فذهب إلى سيدنا عبد الله بن عباس ثم رجع إلى ابن عمر وقال له إنه يقول أو لم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا أي أن السماء كانت لا تمطر ماء La fa wa fa wa Beliau menjelaskan Ibn Abbas bahwasannya Dulu langit tidak menurunkan hujan Dan bumi tidak menumbuhkan tumbuhan Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala Izinkan langit untuk untuk menurunkan hujan Yang kedua adalah bumi menumbuhkan tumbuhan, sehingga terjadilah kehidupan saat ini, karena dulu bumi dan langit itu satu kemudian pecah, jadi langit sendiri menurunkan hujan, dan bumi yang menumbuhkan tumbuhan tersebut, sehingga terjadilah kehidupan yang kita rasakan dan kita alami saat ini Sayyiduna Abdullah Ibn Abbas Ana sa'aqulu lakum syai'an ya'ni sawfa tastaghribunahu li'anna al-kathir la ya'lamu مات النبي Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 Saya akan menyampaikan sesuatu yang akan mengajukan kalian bahwa, Tentang Abdullah bin Abbas Bahwasannya pada saat itu beliau ketika Rasulullah wafat Abdullah bin Abbas masih usianya 13 tahun Fakul Alladhi ta'allamahu Abdullah bin Abbas يعني... Senawad, senawad, beliau hanya belajar dari Nabi SAW sekedar enam tahun, tetapi dari enam tahun itu beliau memperoleh ilmu yang disampaikan kepada kita, dan itu sangat luas apa yang disampaikan oleh beliau kepada kita semuanya.